Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo, dan kini kita telah berada di episode yang ke-54. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode yang ke-54. Iwe Chudaik berusaha mati-matian untuk membujuk Ilagaligo. Dia menjelaskan dengan berbagai macam cara kepada Ilagaligo bahwa dialah ibu kandungnya. Tak hanya itu, Iwe Chudaik pun juga berusaha membujuk Ilagaligo agar mau tinggal dan menetap di istana Latanete Alecina ini dan kemudian menjadi penerusnya untuk memimpin Alecina. Sayangnya, Ilagaligo tetap tidak bergeming. Dia bersikeras menolak tawaran Iwe Chudaik tersebut. Iwe Chudaik juga mengiming-imingi Ilagaligo berbagai macam hadiah yang cukup menggiurkan. Namun Ilagaligo memang anak yang kuat pendiriannya. Dia tetap menolak tawaran tersebut. Tak ayal, cara Iwe Chudaik yang kini sudah terkesan memaksa pun membuat Ilagaligo merasa tak nyaman. Dia pun berontak ingin pergi, namun dirinya tak berdaya dalam dekapan Iwe Chudaik yang amat erat ini. Ilagaligo pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Dia benar-benar ingin segera pergi meninggalkan istana itu. Baginya, Iwe Chimpau adalah ibunya, dan bukan Iwe Chudaik. Alhasil, tangisan Ilagaligo pun terdengar hingga ke gelanggang sabung ayam. Tangisan itu terdengar oleh Sawari Gading. Tanpa perlu diberitahu, Sawari Gading langsung masuk ke dalam istana Latanete Alecina untuk menemui anaknya Ilagaligo. Dan tentu saja juga untuk menemui istrinya, Iwe Chudaik. Singkat cerita, di dalam istana tersebut, bertemulah Sawari Gading dengan Iwe Chudaik untuk yang pertama kalinya. Keduanya saling bertatapan satu sama lain. Keduanya terdiam membisu tanpa kata. Nampak Iwe Chudaik yang sedang mengelus Ilagaligo yang tengah menangis. Dia juga terdiam membisu menyaksikan Sawari Gading di hadapannya. "Duduklah," ujar Iwe Chudaik memecah keheningan. Segera Sawari Gading duduk di samping Iwe Chudaik. Iwe Chudaik segera mengalihkan perhatiannya kembali kepada Ilagaligo dan mencoba mendiamkannya. Namun sayang, Ilagaligo justru semakin menjadi-jadi. "Sudah, jangan menangis, Nak. Lihat, di sini ada ayah dan ibumu yang akan selalu menyayangimu." Demikian ucap Iwe Chudaik. Bukannya diam, Ilagaligo justru malah semakin mengeraskan suara tangisannya. Sawari Gading yang duduk di samping Iwe Chudaik pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia berucap, "Aduh, ternyata seorang raja yang bijaksana dari Alecina ini tidak mampu untuk sekedar mendiamkan putranya yang menangis." Demikian ucap Sawari Gading dengan ekspresi sedikit mengejek. Iwe Chudaik pun langsung menimpali ucapan tersebut dengan berkata, "Lantas, bagaimana cara orang Aleluwu menenangkan putranya?" Demikian ujarnya sambil menyodorkan Ilagaligo ke Sawari Gading. Sawari Gading kemudian menggendong Ilagaligo dan menenangkannya. Dibawanya Ilagaligo ke salah satu sudut ruangan. Sawari Gading kemudian menunjuk langit-langit ruangan tersebut yang membuat Ilagaligo segera menghentikan tangisannya. "Apa yang membuat Ilagaligo menghentikan tangisannya?" tanya Iwe Chudaik. "Di saat aku menunjuk langit-langit ruangan, maka pandangan Ilagaligo akan menembus kerajaan langit. Dan dia pun bisa melihat kolam-kolam di kerajaan langit yang indah." Demikian jawab Sawari Gading, sambil juga ikut memandang ke langit. Sama dengan Ilagaligo, dia pun juga bisa menyaksikan kolam-kolam yang indah di kerajaan langit. Setelah itu, Sawari Gading kembali meletakkan Ilagaligo di pangkuan Iwe Chudaik. Segera Iwe Chudaik merangkul anaknya tersebut. Sawari Gading pun kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis sampai begitu, Nak?" Ilagaligo pun menjawab, "Ibunda Iwe Chudaik yang menyuruhku untuk meninggalkan istana Mario dan tinggal di istana Alecina ini," tandasnya. Iwe Chudaik pun langsung malu dengan sikapnya ini, sedangkan Sawari Gading hanya tersenyum. Anak dan ibu sama saja, semua kemauannya harus dituruti. Demikian batin Sawari Gading dalam hati. Saat setelah itu, rasa kecintaan sekaligus kerinduannya terhadap Iwe Chudaik
langsung semakin memuncak. Tanpa perlu aba-aba, Sawari Gading langsung memeluk Uwe Cutek ke dalam dekapannya. Iwe Tendri Abang segera menyadari hal itu, dan dia pun bergegas meninggalkan ruangan, seolah memberikan ruang bagi suami istri itu untuk berdua-duaan. Sawari Gading memeluk dan sesekali mencium kening dan pipi Iwe Cutek. Lagaligo yang ada di pangkuan Uwe Cutek seolah memahami bagaimana perasaan kedua orang tuanya ini. Maka dia pun hanya terdiam sambil memejamkan matanya. "Hanya engkaulah yang membuatku berlayar jauh ke Alecina," bisik Sawari Gading ke telinga Uwe Cutek. "Lalu bagaimana dengan Iwe Cimpau?" balas Uwe Cutek. "Engkaulah satu-satunya di hatiku. Hanya karena engkau mengusirku, maka terpaksa aku tinggal dengan Iwe Cimpau." Alhasil, keduanya pun terdiam bersama dalam dekapan kerinduan. Keduanya saling melepaskan rindu dalam waktu yang cukup lama, hingga tiba waktunya makan siang. Sehabis makan siang, Sawari Gading pun mengajak Uwe Cutek untuk melanjutkan hubungan mereka di dalam sebuah ruangan yang kita semua pasti sudah tahu apa yang akan keduanya lakukan. Awalnya, Uwe Cutek sempat ragu dan sedikit malu, namun Sawari Gading pada akhirnya langsung menggendong Uwe Cutek masuk ke dalam ruangan tersebut. Uwe Cutek pun akhirnya luluh juga. Keduanya pun hanyut dalam balai asmara yang membara. Beberapa jam kemudian, Lagaligo mencoba membujuk ayahnya untuk kembali ke Sanam Alimongan. Lagaligo sudah teramat rindu dengan kakak dan ibunya. Sayangnya, Sawari Gading nampak masih betah bersama dengan Uwe Cutek. Uwe Cutek yang nampak tidak enak dengan Lagaligo pun juga ikut membujuk Sawari Gading untuk sebaiknya pulang terlebih dahulu ke Istana Malimongan. Biar bagaimanapun, Iwe Cimpau dan Uwe Makawaru sudah menunggu kepulangannya. Namun Sawari Gading menolak dengan halus. Uwe Cutek adalah alasannya pergi ke Alecina, bukan Uwe Cimpau. Uwe Cutek pun akhirnya berhenti membujuk Sawari Gading. Dalam hatinya, dia teramat senang. Rencananya berhasil. Dalam hati, Uwe Cutek sedikit mengejek Uwe Cimpau. Pada akhirnya, Sawari Gading menghabiskan malamnya di kamar Uwe Cutek. Tidak hanya itu, hari-hari setelahnya pun dia tetap di kamar Uwe Cutek. Keduanya benar-benar telah hanyut dalam lautan cinta yang teramat sangat. Lagaligo pun merasa kesepian, dia rindu dengan Istana Malimongan. Tapi apalah daya, ayahnya sudah tidak berniat lagi untuk kembali ke istana itu. Menyaksikan Lagaligo yang nampak kesepian, maka Uwe Tendri Abang pun berinisiatif untuk memanggil 70 orang sepupu Lagaligo dan mengajak mereka semua untuk bertanding sabung ayam dengan Lagaligo. Singkat cerita, datanglah 70 orang sepupu Lagaligo tersebut. Lagaligo nampak senang dengan banyaknya teman sebaya yang bermain bersamanya. Dan begitulah keadaannya, baik Sawari Gading maupun Lagaligo telah tinggal di Istana Latanete Alecina. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-54. Kita masih akan lanjut ke episode 55, 56, dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini, oke? Okay? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru saya upload di channel ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.